Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class on Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka. Di unit 5, Where is my pencil? Di part 2, kita akan membahas bagian point and say, look and write, dan point and say lagi. Ada 2 point and say-nya di halaman 56-60. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel lain untuk belajar bahasa Inggris bareng Kak Rina di Learning Language Academy. Dan di-follow juga IG-nya @onlineclass101.id. Nanti kalau kalian ada kesulitan dalam menjawab soal, PR, dan tugas, nanti kalian boleh tanya-tanya di DM IG ya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai pembahasan untuk point and say, artinya tunjuk dan katakan atau ucapkan. Point the things and say the sentences. Tunjuk bendanya dan ucapkan kalimatnya. Nah, yang pertama, kita bisa membuat beberapa pilihan untuk kalimat pertama ini. Ini ada ruler. Kita bisa bilang, oke, kita bisa bilang, kalau adik-adik menunjuk ini penggaris, berarti kita bisa bilang, kita bisa tanya dulu ya, how many, di sebelah kanan ya, untuk gambar Karina kasih gambar satu. How many rulers are there? Ada berapa penggaris? 1, 2, 3, artinya ada 3. Jawabannya, there are 3 rulers. Ini ada di mana? Di dalam tas, artinya in the bag. There are 3 rulers in the bag. How many rulers are there? There are 3 rulers in the bag. Sekarang kalimat kedua yang bisa kita buat yang ini. Karina tunjuk ini, artinya pencils. 1, 2, 3, 4, 5. How many pencils are there? Ada berapa pensil? Jawabnya, there are 5 pencils. Di mana? In the bag. Ya, in the bag. Masih ada satu lagi. Ini adalah pencil case. Pencil case. Ya, jadi kita bisa tanya, how many pencil case are there? How many pencil case are there? Jawabnya, there is, karena hanya ada satu ya. There is a pencil case. Atau ini bisa kita ganti dengan one pencil case in the bag. Ya, hanya ada satu pensil. Satu tempat pensil di tas. Untuk gambar yang kedua, kalimat pertama, how many pencil, bukan pensil, ini ya, bag. How many bags are there? Ada berapa banyak tas di sana? Jawabnya, there is a bag. Di mana letaknya?
On the table. On the table. Ya. Kemudian books, ya. How many books are there? Ada berapa banyak buku di sana? Jawabnya kan ada banyak, kita pakai there are. Ada berapa ya? Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 books on the table. Ya, there are 10 books on the table. Kemudian ini. This is a lamp. Lamp, lampu. How many lamps are there? How many lamps are there? Ada berapa banyak lampu? Jawabnya, there is one lamp atau a lamp on the table. Oke, gambar ketiga. Wah, ada lampu nih di dalam tas ya. Ada tas juga di dalam tas kita. Buat sekarang, how many lamps are there? Nah, ini Karina sebutkan aja atau ditulis ya? Nggak apa-apa deh, ditulis ya. How many lamps are there? Ada satu. Jawabnya, there are one lamp atau a lamp in the bag. Ya, in the bag. Kemudian pensil lama-lama kecil banget ya. Nah, are there. Nah, ini nanti bisa kita isi dengan ada bags, ada pencils. Nanti adik-adik latihan belajar nulis sendiri ya. Ada ini erasers, Karina tulis ini books. Ini pencils. Ini erasers. Ini bags. Ya, how many bags? Terus ini rulers. Ya, terus jawabnya ya sesuaikan aja. Kalau satu artinya there is one ... Kalau banyak, there are berapa? Ya, 2, 3, 4, 5, 6, dan lainnya. Sebutkan bendanya apa. Latihan ya. Nah, nanti kalau adik-adik mengikuti ini, nanti pasti bisa. Jadi hanya diubah ini, ya, kemudian ini. Jadi kata bendanya aja yang diubah. Dan letaknya. Kalau yang ini tuh, dia nanti jawabannya in the bag. Ya, in the bag. Terakhir, nomor 4. Nah, Karina juga hanya akan menamai aja. Ini pencils. 1, 2, 3, 4. 4 pencils. Karina tulis pakai tulisan Latin ya. Oh, kita hapus dulu. 4 pencils. Ini ada 3. 3 rulers. Lalu ini 2 erasers, a bag. Ini 1, 2, 3, 4, 5 books. Ya, letaknya di mana? Under the table. Oke, siap. Kita lanjut ke look and write. Look at the picture and write in, on, or under in each sentence. Ya. Jadi di masing-masing kalimat ini kita diminta untuk menandai in, on, atau under. Kita lihat ya. Nomor 1 sudah dikerjakan untuk contoh. There are 3 books on the table. Ini. Kemudian glasses, 4 glasses. Ini ya. Berarti dia di atas. Di atas artinya kita pakai on.
There are 4 glasses on the table. Ada 4 gelas di atas meja. Kemudian yang nomor 3, there is a pencil case. Ini pencil case, ya, dia di atas meja. Jadi on. There is a pencil case on the table. There is a pencil case on the table. Ada sebuah tempat pensil di atas meja. Lalu yang ketiga, yang keempat, there are 3 pencils. Coba lihat ya, nih. Ya, pencils. Tapi lihat, dia memang letaknya di atas meja. Tapi dia adanya di mana? Di dalam tempat pensil. Artinya kita pakai in. There are 3 pencils in the pencil case. There are 3 pencils in the pencil case. Ya, ada 3 pensil di dalam tempat pensil. Number 5. There are 5 bags. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini ya, under. Under, di bawah. There are 5 bags under the table. There are 5 bags under the table. Ada 5 tas di bawah meja. Number 6. There are 2 rulers. Kita lihat. Rulers ini ya, berarti di atas meja. Berarti kita pakainya on. There are 2 rulers on the table. There are 2 rulers on the table. Ada 2 penggaris di atas meja. Berikutnya, look and write. Ya, kita tadi sudah ya look and write. Sekarang kita tunggu sebentar. Look and write. Ini masih kita sambung. Coba kita lihat. Wah, ada banyak ya. Oke, sepertinya kan Kak Rina sudahi dulu di sini karena sudah cukup panjang videonya ya. Untuk bagian berikutnya akan Kak Rina bahas di pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga ya di @onlineclass101.id. Nanti kalau kalian ada kesulitan menjawab soal, boleh ditanya aja di DM IG. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.